mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita di mata kuliah Statistika dengan saya, Tau Sigiwau. Saudara, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana menghitung nilai ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi data, baik data yang masih belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi atau kita sebut dengan data tunggal, maupun data yang telah disusun pada tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Sebagai lanjutan materi kita minggu yang lalu, pada hari ini kita akan belajar dengan topik skewness dan kurtosis, atau ukuran kemiringan sebuah kurva dan ukuran keruncingan kurva. Kurva yang kita maksud di sini adalah kurva yang kita haluskan dari histogram dan poligon. Histogram dan poligon ini kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini akan menjadi salah satu ukuran untuk mengukur apakah sebuah data terdistribusi secara normal atau tidak. Lalu bagaimana penjelasan materi perkuliahan kita tentang skewness dan kurtosis? Silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik skewness dan kurtosis atau tingkat kemencengan sebuah kurva dan tingkat keruncingannya. Di mana skewness dan kurtosis ini nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur tingkat distribusi sebuah data. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Nah, pada aplikasi yang nanti kita akan pelajari salah satu alat analisis yaitu regresi. Dan pada model regresi yang akan kita pelajari, kita harus memenuhi asumsi apabila kita menggunakan metode OLS untuk mengestimasi parameternya. Asumsi yang harus kita penuhi bahwa residual model regresi haruslah terdistribusi normal. Nah, untuk memastikan bahwa residual terdistribusi normal atau tidak, kita bisa ukur menggunakan skewness dan kurtosis. Sebelum kita lebih jauh mempelajari skewness dan kurtosis, mari kita kembali pada topik pembahasan kita sebelumnya, yaitu daftar distribusi frekuensi. Kalau kita kembali pada daftar distribusi frekuensi, kita ketahui bahwa dari daftar distribusi frekuensi tersebut, kita bisa mendapatkan histogram dan poligon, yaitu kita bentuk dari nilai-nilai frekuensi data yang telah kita susun dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu kalau poligon dan histogram ini kita haluskan, maka kita akan mendapatkan kurva, di mana kurva ini nanti menjadi gambaran apakah distribusi data dari data yang telah kita susun pada tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi terdistribusi normal atau tidak. Nah, berarti bahwa kurva yang akan kita ukur tingkat keruncingan dan tingkat kemencengan adalah kurva yang kita hasilkan dari penghalusan poligon dan histogram. Baik, karena kita sudah ketahui bahwa kurva yang kita akan ukur adalah penghalusan dari poligon dan histogram, maka ada beberapa kemungkinan gambar atau kurva yang kita hasilkan dari penghalusan poligon dan histogram tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari tingkat kemiringannya atau kemencengannya, kemungkinan gambar yang atau kurva yang kita dapatkan adalah simetris atau normal. Bisa jadi menceng ke kiri atau bisa jadi menceng ke kanan. Nah, jadi kalau dia simetris, maka artinya normal, berarti datanya terdistribusi normal. Nah, ini kalau kita lihat dari ukuran skewness atau tingkat kemencengannya. Nah, kalau kita lihat dari tingkat keruncingannya atau kurtosis, maka ada tiga juga bentuk kemungkinan gambarnya atau kurvanya, yaitu normal, kemudian datar, dan runcing. Nah, nanti kita akan lihat pada pembahasan skewness dan kurtosis lebih mendalam. Bentuk kurva yang akan kita dapatkan dari penghalusan histogram dan poligon ini tentu bergantung kepada nilai ukuran keterpusatan data atau ukuran tendensi data serta ukuran penyebaran data
atau ukuran dispersi yang kita pernah pelajari pada bagian sebelumnya. Yaitu misalnya kalau ukuran tendensi kita kenal ada rata-rata hitung, ada modus, median, dan beberapa ukuran tendensi lainnya. Sedangkan pada ukuran dispersi data kita pelajari ada standar deviasi dan ada varians dan beberapa ukuran dispersi lainnya. Baik, mari kita lihat ukuran yang pertama adalah skewness atau tingkat kemencengan sebuah kurva. Nah, konsep dari skewness atau tingkat kemiringan atau kemencengan sebuah kurva adalah merupakan ukuran untuk mengukur tingkat kemiringan sebuah kurva yang kita dapatkan dari penghalusan poligon dan histogram. Ya, jadi kurva yang kita haluskan dari histogram dan poligon, ya kita bisa lihat apakah dia menceng ke kiri, ke kanan, atau malah dia simetris. Jadi itu yang disebut dengan skewness. Nah, data atau sebuah kurva yang dikatakan simetris atau normal, ya ini bergantung pada tingkat apakah rata-ratanya sama dengan modus atau tidak, ya, dan mediannya. Nah, sebuah data yang memiliki kurva yang simetris atau terdistribusi normal, maka kita bisa lihat dari nilai ukuran keterpusatan datanya, yaitu apabila rata-ratanya sama dengan modus dan modus sama dengan median, maka bisa dipastikan bahwa datanya atau kurvanya akan simetris atau datanya terdistribusi secara normal. Sedangkan kalau tidak sama, ya antara modus, median, dan rata-rata hitung, maka kurvanya cenderung bisa menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kalau misalnya kurvanya menceng ke kiri atau miring ke kiri, maka kurvanya kita sebut ya, memiliki kemencengan yang negatif. Tetapi kalau misalnya memiliki kecenderungan menceng miring ke kanan, maka kita katakan kurvanya memiliki kemencengan positif. Nah, untuk mengukur tingkat kemencengan atau keruncingan kurva, kita bisa lihat dari visualisasi gambar yang kita hasilkan dari penghalusan poligon dan histogram. Misalnya kalau kita lihat tiga bentuk kurva tadi, yang pertama adalah seperti ini, yaitu kurva dengan bentuknya dengan rata-rata sama dengan modus dan sama dengan median. Nah, kurva yang simetris ini kalau kita visualisasikan seumpama lonceng, seperti gambar lonceng, ya, maka kita bisa katakan bahwa kurva ini adalah simetris atau normal, berarti daftar atau datanya terdistribusi secara normal. Nah, apabila kita melihat secara visual sebuah kurva yang seperti ini, yaitu menceng ke kanan, ya, di mana modus kecil dari median, kecil dari rata-rata hitung, maka kurvanya secara visual kalau kita nilai, kita boleh katakan memiliki kemencengan yang positif. Dan kalau misalnya kurvanya seperti ini, yaitu rata-rata hitung kecil dari median, median kecil dari modus, maka kita sebut memiliki kemencengan yang negatif. Nah, kadangkala kalau kita melihat secara visual bentuk gambarnya, kita bisa salah pengukuran, ya, karena ada kali nanti bentuk gambar yang kita akan dapatkan dari penghalusan histogram dan poligon agak mirip simetris, agak mirip menceng positif, dan agak mirip menceng negatif. Ya, jadi daripada atau untuk meminimumkan kesalahan kita untuk mengambil keputusan apakah datanya terdistribusi normal atau tidak, maka pada pembelajaran kita tentang skewness akan memperkenalkan beberapa atau alat ukur secara statistik untuk memastikan datanya terdistribusi normal atau tidak. Nah, yaitu kita gunakan formula. Yang pertama adalah menggunakan metode Pearson, yaitu SK atau skewness sama dengan alpha 3,
yaitu selisih atau hasil bagi antara selisih nilai rata-rata hitung dengan nilai modusnya. Lalu kita bagi dengan nilai standar deviasi. Atau kita bisa katakan bahwa squareness sama dengan alfa 3 hasil bagi antara 3 kali selisih antara rata-rata hitung dengan nilai median bagi dengan standar deviasi. Nah, ini umumnya kita bisa gunakan kalau misalnya datanya belum kita susun pada tabel distribusi frekuensi. Ya, karena atau masih dalam bentuk data tunggal. Tetapi kalau misalnya kita sudah susun dalam tabel distribusi frekuensi, maka formula yang umum digunakan adalah metode momen matematis. Yaitu squareness sama dengan alfa 3 adalah hasil bagi antara jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 3 antara midpoint dengan rata-ratanya bagi dengan jumlah observasi atau jumlah frekuensi kalikan dengan standar deviasi pangkat 3. Nah, di sini saya menggunakan istilah alfa 3 untuk membedakan antara yang pertama rata-rata hitung atau ukuran tendensi, yang kedua rata-rata atau nilai standar deviasi atau ukuran dispersi, dan kemudian squareness dan kurtosis. Jadi kalau kita katakan ukuran tendensi, kita bisa beri simbol alfa 1, kemudian ukuran dispersi adalah alfa 2, lalu squareness alfa 3, dan nanti kurtosis adalah alfa 4. Ini hanya sekedar notasi-notasi untuk membedakan ukuran-ukuran statistik yang kita gunakan pada mata kuliah ini. Nah, kapan kita katakan datanya memiliki tingkat kemencengan positif, kemencengan negatif, atau normal, bergantung pada nilai squareness-nya yang kita dapatkan. Yaitu apabila dia memiliki nilai squareness-nya kecil dari 0,01, maka nilai kemenceng atau kurvanya kita bisa katakan menceng ke kiri atau memiliki tingkat kemiringan yang negatif. Sedangkan kalau nilai squareness-nya lebih besar dari 0,01, maka kita katakan kurvanya menceng ke kanan atau memiliki kemiringan yang positif. Sebaliknya, kalau misalnya nilai simet atau nilai squareness-nya adalah kurang lebih mendekati 0,01 atau 0, maka kita bisa katakan kurvanya adalah simetris atau datanya terdistribusi secara normal. Agar lebih operasional, mari kita ambil contoh kasus. Katakan kita punya data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi dengan jumlah frekuensi 59, kemudian banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebanyak 10 kelas. Lalu kalau kita lihat panjang kelasnya adalah 10 juga, karena ujung bawah kelas kedua kita selisihkan dan ujung bawah kelas pertama adalah 10. Berarti data atau tabel frekuensi ini, yaitu tabel frekuensi dengan 10 panjang kelas dan 10 kelas dengan jumlah frekuensi sebanyak 59. Nah, pertanyaannya adalah, mari kita ukur apakah tabel distribusi frekuensi ini distribusi datanya normal atau tidak. Atau kalau kita hasilkan kurvanya, apakah kurvanya menceng ke kiri, menceng ke kanan, atau malah simetris. Nah, sebelum kita tabel distribusi frekuensi tersebut, apabila kita lihat atau kita bentuk histogram dan poligonnya, maka kita bisa lihat secara visual kurvanya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi secara visual kalau kita lihat bahwa kurvanya tidak simetris ya, atau memiliki tingkat kemencengan yang positif karena datanya lebih cenderung ke kanan. Nah, pertanyaannya apakah itu yang terjadi atau itu nilai yang sebenarnya atau tidak? Mari kita ukur nilai squareness-nya.
Karena kalau kita gunakan nilai visualisasi dari bentuknya saja, kadangkala kita bisa keliru untuk mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu kalau kita ukur nilai squareness-nya, maka kita kembali pada tabel distribusi frekuensinya, yaitu data yang memiliki panjang kelas 10 dan jumlah kelas sebanyak 10 juga. Oke. Kita membutuhkan yang pertama midpoint dari kelasnya. Jadi midpoint kita sudah pernah pelajari sebelumnya, yaitu nilai ujung bawah kelas tambah dengan ujung atas kelas bagi 2. Oleh karena itu misalnya kita lihat kelas yang pertama, ujung bawah kelasnya 10, ujung atasnya 19, 10 tambah 19, 29 bagi 2 adalah 14,5. Kelas kedua 20 tambah 29 bagi 2 adalah 24,5 sampai kelas ke 10. 100 tambah 109 bagi 2 adalah 104,5. Nah, setelah kita dapatkan nilai midpoint ya, maka kita perlu menghitung nilai rata-rata hitungnya. Ya, dengan cara biasa kita bisa mengalikan frekuensi setiap kelas dengan midpointnya. Ya, kemudian kita bisa dapatkan perkalian XI dengan FI. Misalnya pada kelas pertama frekuensinya 5, midpointnya 14,5. 5 kali 14,5 adalah 72,5. Kelas kedua 4 frekuensinya, midpointnya 24,5. Kalau kita kalikan 98 dan seterusnya. Sampai kelas ke 10 frekuensinya 9, midpointnya 104,5. Hasil perkalian adalah 940,5. Nah, karena rumus rata-rata yang kita pelajari pada mata kuliah ini adalah jumlah untuk data yang telah didistribusikan pada tabel frekuensi adalah jumlah perkalian XI dengan FI ya, dibagi dengan jumlah FI. Berarti kita jumlahkan perkalian antara midpoint dengan frekuensi, jumlahnya adalah 3485,5. Karena kita sudah dapatkan, maka nilai ini kalau kita bagi dengan jumlah frekuensinya, kita dapatkan nilai rata-rata hitungnya. Jadi rata-rata hitung adalah jumlah atau hasil bagi jumlah perkalian midpoint dengan frekuensi bagi dengan jumlah frekuensi. Jadi rata-rata data ini adalah 59,08. Nah, jadi kita sudah dapatkan rata-ratanya 59,8, kemudian kita hitung nilai squareness-nya. Nah, rumus dari squareness tadi kita ketahui bahwa kita perlu mendapatkan nilai standar deviasinya dulu. Berarti sebelum kita hitung nilai squareness-nya, kita harus menghitung nilai standar deviasinya. Standar deviasi kita sudah pernah pelajari juga, maka untuk itu kita perlu juga menggunakan alat bantu tabel yang lain untuk membantu menghitung nilai standar deviasinya. Yaitu pertama, selisih antara midpoint dengan rata-rata. Ya, kita selisihkan nilai-nilai midpoint dengan rata-ratanya. Rata-rata yang kita dapatkan tadi adalah 59,8. Ya, berarti 14 dikurang dengan 59,808 adalah -44,59. Kemudian 24,5 kurangi dengan -59,08 adalah 56,08 adalah -34,58. Dan seterusnya sampai kelas ke 10. Jadi kita hitung selisih midpoint dan rata-ratanya. Setelah kita dapatkan selisih antara midpoint dan rata-rata, kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan -44,58 adalah 1987,04. -34,58 adalah 1195,52 dan seterusnya sampai kelas ke 10, yaitu 45,42 pangkat 2 adalah 2063,32. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai kuadrat selisih midpoint dan rata-ratanya, maka nilai selisih kuadrat ini kita kalikan dan frekuensi. Kita kalikan frekuensi dengan selisih kuadrat midpoint dan rata-ratanya, berarti misalnya pada kelas pertama frekuensinya 5, selisih kuadrat midpoint dengan rata-rata 1987,04. Berarti 5 kali 1987,04 adalah 9.935,22. Untuk kelas kedua,
frekuensinya 4, selisih kuadrat antara midpoint dengan rata-ratanya adalah 1195,52, hasil kalinya adalah 4782,07. Dan seterusnya sampai kelas ke-10, frekuensinya 9, selisih kuadrat midpoint dengan rata-ratanya adalah 2063,32, hasil kalinya 18569,84. Nah, pada rumus standar deviasi yang kita pelajari sebelumnya, bahwa yang kita gunakan yaitu jumlah ini. Jumlah perkalian antara frekuensi dengan selisih kuadrat antara midpoint dengan rata-ratanya. Berarti bahwa nilai-nilai ini kita jumlahkan sampai kelas ke-10. Jumlahnya adalah 52.664,41. Nah, kalau kita sudah dapatkan jumlahnya, baru kita hitung nilai standar deviasinya. Yaitu standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari hasil bagi antara jumlah perkalian frekuensi dan selisih kuadrat antara midpoint dan rata-ratanya dibagi dengan jumlah frekuensi kurangi dan 1. Ya, jadi karena jumlah frekuensi adalah 59, kita kurangi dengan 1, tentu 58. Dan jumlah perkalian frekuensi dengan selisih kuadrat antara midpoint dan rata-ratanya adalah 52.664,41. Jadi, kalau kita bagikan ini dengan 58, dapat 908,01. Dan kalau kita tarik akarnya adalah 30,13 inilah nilai standar deviasi untuk tabel distribusi frekuensi ini. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai rata-rata hitung dan nilai standar deviasinya atau alfa 1 dan alfa 2-nya, maka selanjutnya kita bisa menghitung alfa 3-nya atau nilai squareness-nya. Nah, untuk menghitung nilai squareness ini juga kita perlu alat bantu tabel baru ya, untuk membantu kita menghitung nilai alfa 3-nya atau nilai squareness-nya, yaitu selisih pangkat 3 midpoint dengan rata-ratanya. Ya, jadi karena kita sudah dapatkan selisih antara midpoint dan rata-rata adalah ini, kita tinggal pangkatkan 3. Ya, kita pangkatkan 3 min 44,58. Kita pangkatkan 3 min 88.575,01. Kemudian min 34,58 kita pangkatkan 3 adalah min 41.336,57 dan seterusnya sampai kelas ke-10 yaitu 45,42 pangkat 3 sama dengan 93.723,47. Setelah kita cari selisih pangkat 3 antara midpoint dan rata-ratanya, maka selisih pangkat 3 antara midpoint rata-rata ini kita kalikan dan frekuensinya. Ya, kita dapatkan misalnya kelas pertama frekuensinya 5, kalikan dengan min 88.575,01 adalah min 442.875,05. Untuk kelas pertama, ini untuk kelas kedua, dan seterusnya sampai untuk kelas ke-10. Dan kalau kita jumlahkan totalnya adalah 366.325,77. Setelah kita dapatkan jumlahnya, baru kita bisa menghitung nilai squareness-nya. Yaitu squareness atau alfa 3 adalah hasil bagi antara jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 3 midpoint dan rata-ratanya bagi dengan perkalian N dengan standar deviasi pangkat 3. Nah, nilai jumlah perkalian frekuensi dan selisih pangkat 3 midpoint dan rata-ratanya adalah 366.325,77 menjadi pembilang. Kemudian jumlah frekuensi adalah 59. Kalikan dan kalikan dengan standar deviasinya 30,13. Baru kita pangkatkan 3.
30,13 pangkat 3 adalah 27.361,12. Lalu kalikan dengan 59 menjadi penyebut atau pembagi dari 366,325,77. Setelah kita bagikan ini dengan hasil kali ini, maka nilainya adalah 0,227. Nah, nilai dari squareness ini adalah 0,227 atau lebih besar dari 0,01. Maka kita bisa katakan bahwa kurva yang kita hasilkan dari penghalusan histogram dan poligon untuk tabel distribusi frekuensi ini adalah memiliki kemencengan positif atau memiliki kecenderungan menceng ke kanan, tidak terdistribusi secara normal. Nah, inilah ukuran squareness ya, sebagai salah satu ukuran tingkat distribusi sebuah data. Saudara, setelah kita mempelajari bagaimana menghitung nilai squareness sebuah data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, di mana squareness sebagai ukuran distribusi datanya, maka pada bagian kedua kita akan mempelajari bagaimana menghitung nilai kurtosis. Nah, konsep dari kurtosis atau tingkat keruncingan kurva adalah merupakan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat keruncingan sebuah kurva. Jadi kalau squareness tadi adalah mengukur kemiringannya, maka kurtosis mengukur tingkat keruncingannya. Apakah kurvanya runcing, normal, atau malah datar. Nah, untuk mengukur tingkat keruncingan sebuah kurva, kita bisa gunakan formula ini, yaitu K atau kurtosis sama dengan alfa 4. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, alfa 1 adalah rata-rata hitungnya, alfa 2 standar deviasinya, alfa 3 nilai squareness-nya, dan alfa 4 adalah nilai kurtosisnya. Nah, kalau kita perhatikan formula ini tidak jauh berbeda dengan formula nilai squareness yang kita gunakan sebelumnya. Perbedaannya adalah kalau pada squareness tadi kita lihat ini adalah selisih pangkat 3 antara midpoint dengan rata-rata. Sedangkan pada kurtosis selisih pangkat 4 antara midpoint dan rata-ratanya. Sama juga dengan pangkat dari standar deviasi, kalau untuk squareness kita pangkatkan 3, kalau untuk kurtosis pangkat 4. Nah, ini yang disebut dengan kurtosis atau formula untuk menghitung nilai kurtosis. Baik, untuk menentukan apakah datanya atau kurvanya normal, datar, atau runcing, kita bisa lihat dari nilai kurtosisnya. Apabila nilai kurtosisnya lebih besar dari 3, maka kita katakan kurvanya runcing. Sedangkan kalau dia adalah sama dengan 3 nilai kurtosisnya, maka kita katakan nilai atau kurvanya adalah normal. Dan kalau kecil dari 3, maka kita katakan kurvanya datar. Nah, bentuk kurva yang normal, datar, dan runcing ini kita bisa lihat secara visual pada gambar berikut. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat sebuah kurva yang berbentuk lonceng, katakanlah seperti ini, tetapi agak runcing, ya, atau dia lebih mengarah ke atas, maka ini kita sebut dengan leptokurtis atau nilai kurtosisnya yang runcing atau lebih dari 3. Sedangkan yang normal itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi seperti kurva atau gambar lonceng ya. Kalau kita perhatikan, kita sebut dengan mesokurtis, dan yang datar kurang lebih seperti gambar 3 atau kita sebut dengan platykurtis. Jadi kalau ini nilai kurtosisnya lebih dari 3, kalau kurva ini kurtosisnya adalah sama dengan 3, dan kalau ini kurtosisnya lebih kecil dari 3. Nah,
agar lebih operasional perhitungan nilai kurtosis ini, maka kita ambil contoh soal sama seperti contoh yang kita gunakan untuk menghitung nilai square sebelumnya, yaitu sebuah daftar distribusi frekuensi dengan jumlah kelas sebanyak 10, panjang kelas sebanyak 10 atau panjang kelasnya 10 juga, dan jumlah frekuensinya adalah 59 seperti pada tabel ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kurva yang kita akan dapatkan dari tabel distribusi frekuensi ini terdistribusi atau bentuknya adalah normal, runcing, atau datar? Nah, untuk menjawabnya kita hitung nilai kurtosisnya. Nah, sebelum kita menghitung nilai kurtosisnya, pertama kita harus hitung nilai rata-rata hitungnya seperti ketika kita menghitung nilai squareness sebelumnya, yaitu kita tentukan terlebih dahulu nilai midpoint kelasnya. Ya, nilai midpoint kelas ini kita dapatkan dari jumlah ujung bawah kelas dengan ujung atas kelas bagi 2. Nah, setelah kita dapatkan midpoint, kita kalikan dengan frekuensi untuk mencari rata-rata hitungnya. Fi kali Xi adalah, ini nilainya, untuk kelas pertama 5 kali 14,5 adalah 72,5. Untuk kelas kedua, untuk kelas ketiga, sampai kelas ke-10, dan jumlahnya adalah 3485,5. Nah, kalau kita sudah dapatkan jumlah perkalian XI dengan FI, baru kita bisa menghitung nilai rata-rata hitungnya. Rata-rata hitung ini kita sebut juga dengan alfa 2-nya. Yaitu jumlah perkalian XI dengan FI tadi lihat 3485,5 bagi dengan jumlah frekuensi 59. Maka rata-ratanya adalah 59,08. Nah, kemudian setelah kita dapatkan rata-rata, kita bisa menghitung nilai standar deviasinya. Yaitu kita membutuhkan selisih nilai midpoint dan rata-rata. Karena rata-ratanya 59,08, maka mulai dari kelas pertama midpointnya kurangkan dengan 59,08. Ya, jadi kalau kelas pertama 14,5 kurangi 59,08 adalah -44,58 sampai kelas ke-10. Kemudian kita kuadratkan selisih midpoint dan rata-ratanya. Ini nilai kuadratnya sama seperti nilai yang kita hitung dari atau pada saat kita menghitung nilai standar deviasi sebelumnya. Ya, -44,58 kuadrat adalah 1987,04. Kelas kedua, kelas ketiga, sampai kelas ke-10. Oke, dalam atau pada rumus nilai standar deviasi, kita membutuhkan perkalian selisih kuadrat midpoint dan rata-rata ini terhadap frekuensi. Jadi nilai ini kita kalikan lagi dengan frekuensi. Misalnya kelas pertama 5 kali 1987,08 adalah 9935,22. Untuk kelas kedua, untuk kelas ketiga, kelas empat, dan seterusnya sampai kelas ke-10. Oke, setelah itu kita jumlahkan, totalnya adalah 52.664,41. Lalu untuk menghitung nilai standar deviasinya, nilai ini kita bagikan dengan jumlah frekuensi kita kurangi dengan 1. Lalu kita akarkan, ya, inilah rumusnya. Oke, jadi standar deviasinya adalah 30,13. Setelah kita hitung nilai standar deviasinya, baru kita bisa menghitung nilai kurtosisnya. Ya, jadi karena kita sudah mendapatkan selisih antara midpoint dan rata-ratanya untuk setiap kelas, ya, seperti ini. Maka kita tinggal pangkatkan 4 untuk menghitung nilai standar untuk menghitung nilai kurtosisnya. Jadi misalnya kelas pertama selisih midpoint dan rata-rata adalah -44,58. Lalu kita pangkatkan dengan 4 adalah 3.948.343,67. Kelas kedua selisih midpoint dan rata-ratanya adalah -34,58. Kita pangkatkan 4 adalah 1.429.264,55. Ya, untuk kelas kedua, untuk kelas ketiga, dan seterusnya sampai kelas ke-10.
45,42, pangkat 4 adalah 4.257.269,36. Oke, setelah itu baru kita kalikan dengan frekuensi ya, selisih pangkat 4 midpoint dan rata-rata ini. Ya, misalnya pada kelas pertama frekuensinya 5, selisih pangkat 4 antara midpoint dan rata-rata adalah 3 jutaan sekian. 5 kali 3 jutaan sekian dapat 19.741.718,35 untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, 4 frekuensinya kalikan dengan ini 1,4 juta dapat 5.717.058,21 untuk kelas kedua. Dan seterusnya sampai kelas ke-10 yaitu 9 kalikan dengan 4.257.000 dan seterusnya dapat 38.315.428,28. Nah, setelah kita kalikan dengan frekuensi baru kita jumlahkan, dapatlah totalnya adalah 78.921.030,1. Nah, setelah kita dapatkan jumlahnya ini baru kita masukkan ke dalam rumus kurtosis. Ya, jadi kurtosis rumusnya adalah alfa 4 atau sama dengan hasil bagi antara jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 4 midpoint dengan rata-ratanya. Lalu kita bagi dengan perkalian jumlah frekuensi dengan standar deviasi pangkat 4. Oke, karena kita sudah dapatkan jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 4 midpoint dan rata-ratanya adalah 78 juta sekian yang kita peroleh dari ini tadi. Ya, kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi 59 kali 30,13 pangkat 4 nilai standar deviasinya. Oke, 30,13 ini kita pangkatkan 4 sama dengan 824.478,7. Kalau kita kalikan dengan 59 menjadi pembagi atau menjadi penyebut dari 78.921.030,1. Nah, hasil baginya adalah 1,622. Oke, nah kalau kita perhatikan nilai kurtosis dari data yang telah disusun pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 1,62 atau 1,622 atau kecil dari 3, maka kita boleh katakan bahwa tabel atau kurva yang kita hasilkan ini memiliki, atau kurva yang kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi ini bentuknya adalah platikurtis atau memiliki bentuk yang datar, tidak normal atau tidak juga runcing, tetapi dia lebih datar ya. Tidak juga terlalu datar, tetapi lebih rendah dari kurva normal. Ya, itu yang disebut dengan nilai kurtosis dengan nilai yang kurang dari 3. Ya, jadi begini cara perhitungan nilai kurtosis untuk data yang telah kita susun dalam tabel distribusi frekuensi sebagai salah satu ukuran apakah distribusi data tersebut normal atau tidak. Jadi saya pikir materi kuliah kita pada hari ini tentang skewness dan kurtosis saya pikir cukup. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.